siang pemirsa, kembali lagi bersama Rizky Ramad dalam 5 News. Melaporkan langsung dari Bintang Mandiri School. Pemirsa, Bintang Mandiri School telah memiliki banyak sekali ekstrakurikuler, mulai dari catur, tari Bali, modeling, cooking class, dan lain-lain. Pada tahun ajaran 2022-2023 ini, Bintang Mandiri kembali menambah satu ekstrakurikuler lagi, yaitu adalah ekstrakurikuler e-sport atau gaming. Ekstrakurikuler e-sport atau gaming diikuti oleh siswa dari yang SD, SMP, hingga SMA. Untuk ekstrakurikuler e-sport ini dibagi menjadi dua jenjang, yaitu jenjang junior yang dibimbing oleh Mr. Nurah dan jenjang SMA atau senior dibimbing oleh Mr. Toshio dan Mr. Eka. Untuk video kami, saya akan segera mewawancara Mr. Eka dalam 5 News ke depan. Baik pemirsa, sekarang saya telah bersama dengan Mr. Eka selaku pembina e-sport SMP SMA. Halo Mister, selamat siang. Selamat siang. Apa kabar, Sir? Baik. Terima kasih. Ya, ini pada hari ini saya izin waktu sebentar Sir untuk saya wawancara seputar e-sport. Boleh, Sir? Boleh. Silakan. Terima kasih, Sir. Pertanyaan pertama, Sir. Kalau ekstra e-sport ini sebenarnya apa sih, Sir? Sebenarnya ya, kalau ekstra e-sport itu adalah kegiatan di mana murid-murid yang suka main game itu, terutama Mobile Legend, itu digabungkan di sini untuk mewadahi bakat selain non-akademik, skill non-akademiknya. Nah, itu selain itu ada beberapa yang Mister lihat yang memiliki bakat yang perlu dikembangkan untuk kedepannya. Mungkin itu. Jadi intinya bertujuan untuk meningkatkan bakat dan siswa ya. Yang di non-akademik. Oke, ini kan bakat siswa di non-akademik. Oke, baik, baik. Yang kedua, Sir. Apa saja yang dilakukan saat ekstrakurikuler e-sport, Sir? Kegiatannya saja, apa ya, Sir? Kegiatannya itu banyak sebenarnya. Nah, untuk yang pertama, siswa itu lebih diarahkan untuk bermain game, tapi dengan cara tertata. Oke. Main yang rapi, dan ada hitung-hitungannya. Oke. Tidak hanya cuma main game, tapi dia juga berhitung agar semakin lebih baik lagi dalam bermain. Oke, artinya di sini tidak hanya dengan game saja, Sir. Ya. Ada belajar sambil bermain. Belajar sambil bermain. Oke, siap-siap. Pertanyaan ketiga, Sir. Mungkin ada yang penasaran, Sir. Game apa saja yang dimainkan saat e-sport, Sir? Nah, untuk saat ini masih hanya Mobile Legends dulu. Karena di sekitar kita atau di zaman ini kan masih yang terkenal adalah game e-sport Mobile Legend, dan Mister kira itu nggak akan ada matinya, sama kayak Dota dulu yang sekarang sudah bisa ada di mobile, yaitu Mobile Legend. Oke, jadi Mobile Legend ini sekarang paling dominan sekarang. Yang keempat nih, Sir. Untuk kedepannya apakah akan ditambah untuk game-gamenya, Sir? Nah, untuk kedepannya Mister ingin sebenarnya menambah beberapa game lain, tapi untuk sekarang Mister mau fokus dulu di Mobile Legend agar Mobile Legend di sini sudah mendapatkan beberapa pemain untuk ikut pertandingan. Nah, untuk itu Mister mungkin kemungkinan kedepannya akan mengambil contohnya adalah e-football yang sekarang lagi marak. Tapi di kalangan yang SMA mungkin. Terus untuk yang lebih lagi ada PUBG. Terus ada Free Fire untuk anak-anak SD atau SMP. Jadi difokuskan pada Mobile Legends dulu ya, Sir? Iya. Fokus ke Mobile Legends dulu. Oke, Sir. Nah, kalau keempat nih, ke kelima nih, Sir. Untuk kompetisi e-sport ini bagaimana, Sir? Apakah kedepannya siswa akan dilibatkan dalam kompetisi e-sport? Sudah pasti dan itu pasti, karena di kegiatan ekstrakurikuler e-sport ini kita akan membentuk suatu tim antara SD, SMP, SMA di masing-masing tingkat itu, supaya misalnya ada tingkat SD yang ingin melakukan pertandingan atau membuat kompetisi,
kita masukkan SD, kirim SMP, SMP. Nah, kalau ada dicampur, nanti mister akan pilih. Nah, ada beberapa anak yang memiliki bakat kalau itu. Artinya akan tetap dilibatkan, Sir, ya? Pertanyaan terakhir, Sir? Iya. Yang terakhirnya, apakah Mister punya harapan serta pesan Mister untuk selanjutnya ini, Sir? Untuk harapan sebenarnya banyak. Yang pertama, harapan sederhana Mister itu ingin anak-anak itu selain belajar di sini di Bintang Mandiri itu agar anak-anak itu dapat have fun dan bisa mengerti bermain, menikmati bermain game, tapi dengan strategi-strategi yang mutakhir. Selain itu ada juga agar anak-anak itu lebih kompeten dalam mengambil skill-skillnya. Baik, Sir. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan, Sir, ya. Terima kasih banyak. Selamat bertugas kembali, Sir. Baik, pemirsa. Demikianlah liputan Bima News pada edisi kali ini. Nantikan terus Bima News pada edisi pekan depan. Saya Haris Kiraman Terawan. Untuk undur diri, terima kasih. Selamat siang.